Baik, ini dari Istiqlal perjalanan menuju ke gedung MPR DPR. Baik, ayo say hello di Pak Dwi dulu. Anak-anak mau kemana? Halo. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai hari ini. Sudah mandi, sudah sholat di Masjid Istiqlal anak-anak. Kita lanjutkan menuju kemana nih? Gedung MPR. Dan kalau yang belum bersepatu, sepatunya di jempol aja. Anak-anak sudah mami semua? Belum. Alhamdulillah. Masih sudah mami semua. Yang belum, wasyukurillah ya. Oh, Pak Jokowi berdinasnya menjadi mana? Istana mana? Istana Bogor. Jalan. Satu kali beri semangat. Ayo. Satu kali beri semangat. Satu kali beri semangat. Su. Satu kali beri semangat. Su. Apa ya? Tiga kali beri semangat. Tiga kali beri semangat. Su. Beri semangat. Alhamdulillah wala ilaha illallah. Oke, kita berada di halaman depan gedung DPR MPR ya. Kita lihat sebelah sana, di belakang itu gedung DPR MPR. Kita akan masuk di sebelah sini. Kelihatan bunga-bunga berwarna merah, putih. Kemudian yang hijau ini masih belum berbunga. Nah, ini bunganya. Hei. Dadah. Nah, ini. Untukmu yang duduk sambil diskusi. Persiapan. Untukmu yang biasa bersafari di sana. Di gedung DPR. Wakil rakyat kumpulan orang hebat. Bukan kumpulan teman-teman dekat. Apalagi ini fotografernya. Ini di sana ini yang kuning. Halo. Di hati dan lidahmu kami berharap suara kami tolong dengar lalu sampaikan. Jangan ragu, jangan takut karang menghadang. Bicara yang lantang, jangan hanya diam. Berenang di mana? Situ. Khususnya lah. Ada orang lah. Ini menunggu foto ya. Kantong safarimu kami titipkan. Masa depan kami dan negeri ini dari Sabah. 3, 2, 1 Saudara dipilih bukan di lotre. Meski kami tak kenal siapa saudara, kami tak sudi memilih para juara. Juara diam, juara juara bersafari di sana di gedung DPR. Hati dan lidahmu kami berharap suara kami tolong dengarlah.
harusnya merakyat. Jangan tidur waktu sidang soal rakyat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Bagian Pemberitaan Antar Lembaga dan Informasi MPR RI Bapak Yayat, yang saya hormati Bagian Kerumahtanggaan MPR RI Wisata Belajar di satu Kota Malang. Rakyat, wakil rakyat, bukan paduan suara. Hanya tahu nyanyian lagu sendu. Wakil rakyat, seharusnya hari-hari tadi malam kesini naik apa? Naik kereta ya? Baru sampai Jakarta naik bis ya. Nah, perjalanan dari Malang ke Jakarta itu bisa ditempuh melalui pesawat, pakai perjalanan darat, pakai kereta. Agak kurang jelas ya, pelan-pelan dan mungkin lebih keras suaranya. Apa yang dilakukan oleh anggota DPR atau MPR untuk mengatasi demonstrasi? Nama saya Abi dari kelas 5C. Sebagai seorang siswa, apa yang harus dilakukan untuk menyukseskan pemilu 2019? Kelihatannya banyak nih Pak yang bercita-cita mungkin jadi anggota DPR, MPR, DPD. Karena pertanyaannya biasanya ya jarang yang umum dan seperti ini ya. Tadi yang pertanyaan adik Hanum ya, itu apa yang dilakukan anggota DPR, MPR untuk menghadapi masa demonstrasi ya.
yang seperti kita ketahui Indonesia sekarang adalah merupakan negara demokrasi. Kalau kita ingin melakukan demo, melakukan unjuk rasa, itu diatur dengan undang-undang. Ya, boleh melakukan demo, boleh, tapi ada aturannya. Seperti kita harus mengajukan lapor dulu ke polisi. Kita akan demonstrasi atau unjuk rasa di mana, berapa orang yang ikut, siapa koordinator lapangannya, semua tercatat. Kenapa seperti itu? Agar polisi bisa mengetahui dan bisa menjaga, ya, mengantisipasi apabila ada hal yang tidak diinginkan. Nah, anggota DPR MPR kadang-kadang sering di demo, ya. Di demonya misalnya ada masa yang datang berunjuk rasa di gedung MPR DPR, ya kan? Adik-adik pasti sering lihat deh di media sosial, di televisi, kalau ada masa datang ke sini, pasti media-media itu sudah meliput, ya kan? Kadang-kadang ada yang besar, ya, kadang-kadang ada yang kecil, kadang-kadang ada juga yang agak ya panas suasananya. Gedung Nusantara 5 sudah selesai. Tadi barusan seksi penyerahan cindera mata dari Min ke Gedung Nusantara 5 maupun sebaliknya dari Gedung Nusantara 5 ke Min 1 Kota Malang. Ini anak-anak terlihat nyaman seperti para dewan, ya. Di sebelah sini ada warna orangnya, ya. Karena dari fraksi hijau, jadi sesuai warnanya, ya. Merah, kuning, hilang. Nah, ini foto bersama, ya. Kita foto bersama, ya, DPR-MPR. Oke, foto dulu, kita pause. Baik, sudah selesai sesi foto bersama. Oke, anak-anak mau foto di sebelah sana, kita lihat. Oh, foto sebelah sini. Hati, sudah selesai, ya. Kan salam satu hati di sebelah sana. Saya memisahkan dari rombongan saja kalau sudah selesai. Oke, masih sesi foto bersama. Sudah. Gimana ini? Gimana rasanya? Nah, ini warna-warna. Gimana perasaannya di gedung? Biasa saja. Oh ya, sebenarnya pengen nanya sebenarnya. Yang bertanya tadi mana yang bertanya? Ini yang bertanya. Tadi bertanya apa? Tanya apa tadi? Meninggalkan gedung Nusantara 5, sebagian sudah masih ada yang foto, kita keluar dulu. Kita menuju ke Monas.
Bus berapa bus?